KDI 2015. Ada 4 peserta yang lolos sampai dengan tahap ini, tapi sayang sekali untuk pemirsa yang ada di rumah yang masih ingin memberikan dukungan, kita juga sepertinya harus akhiri. Tapi kita masih kasih waktu. Waktu. Selama 5 detik saja. Kita hitung mundur dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. SMS kita tutup. Iya, betul sekali. Dan dengan sangat menyesal akhirnya ada satu orang yang memposisi di posisi terakhir. Betul. Itu harus pulang ya. Betul sekali. Tidak bisa SMS melanjutkan. Ya. Iya, tidak bisa melanjutkan ke gerbang berikutnya. Oke, langsung saja. Dan satu orang yang tidak beruntung dan mendapatkan SMS terendah, dia adalah. Mohon maaf, yang mendapatkan SMS terendah pada malam hari ini adalah. Dan. Maaf. Untuk. Arani dari Cianjur. Kamu belum beruntung. Mohon maaf, Ariani, silakan kembali. Terima kasih. Salam kita buat bisa melanjutkan ya, sukses Cianjur, buat Cianjur. Semangat ya, sayang. Dan yang berikut ini adalah SMS yang tertinggi ya. Betul sekali, yang otomatis akan lolos ke tahapan berikutnya ya. Akan masih ada 3 orang di sini, 1 orang dipilih oleh SMS tertinggi. Dan yang mendapatkan perolehan SMS tertinggi malam hari ini adalah. Kita tinggal menyisakan 2 peserta. Iya. Ini artinya nasib mereka akan ditentukan oleh Dewan Juri. Dewan Juri kita. Satu persatu akan mendapatkan pilihan dari penilaian dari Dewan Juri. Jadi kita mulai dari Indah, silakan maju selangkah. Baik, yang pertama. Juri Kriwil. Ya betul. Silakan tentukan pilihan Anda. Mendukung atau tidak? Silakan Kriwil. Satu bintang dari Bang Kriwil. Bagaimana dengan Denada? Silakan. Sayang sekali Denada tidak memberikan dukungan. Bagaimana dengan Saskia Gote? Saskia juga tidak memberikan dukungan. Satu bintang, 2 tanda silang. Ya, Kayet, ya. Silakan. Kayet pun tidak memberikan dukungannya. Selanjutnya pada Eri Susan, silakan. Dua bintang yang diperoleh oleh Indah pada malam hari ini. Indah, silakan kembali ke posisi semula. Dan sekarang giliran Ayudhya, Anda maju untuk mendapatkan penilaian dari Dewan Juri. Apabila kamu mendapatkan 3 bintang, berarti kamu yang akan lolos. Tapi jika 2 bintang, berarti kita tentukan melalui polling SMS. Kita mulai dari juri Kriwil. Satu bintang dari Bang Kriwil selanjutnya. Ya, kita akan melihat dari Denada. Bintang lagi, artinya Ayudhya akan bergabung bersama Indah.
Ayudhya. Anda berdua lolos ke gerbang KDI. Dan tentunya besok masih akan ada lagi 10 peserta yang akan bertanding untuk memperebutkan 2 tiket ke gerbang KDI. Iya, dan besok jangan lupa jam 8 malam kita akan kembali hadir lagi menghibur kalian hanya di konser seleksi KDI. Dan sampai besok, assalamualaikum.